Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2022, tepatnya hari Senin, kita bertemu kembali di mata kuliah Aljabar Linier. Bapak ucapkan selamat kepada Anda yang telah bergabung di kampus ITTS Tangerang Selatan. Baiklah, sebelum materi kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan Anda absen di grup WA ya, yang sudah dibuat kemarin. Di grup WA silakan absen, di Zoom juga Bapak absen satu-satu. Baiklah, yang pertama Bapak panggil Hawa Rizmi Bilhaki, hadir. Ya, saya Pak, hadir Pak. Oke, Safira Salsa Deasa. Safira Salsa Deasa, hadir tidak? Hadir Pak. Oke. Haikal Al Isroki. Hadir Pak. Hadir ya. Sayyida Naura Nabila. Hadir Pak. Hadir Pak. Dimas Kusuma Aryan. Hadir Pak. Ya, Haikal Al Isroki. Hadir Pak. Ana Ilhak Surya Ningprang. Hadir Pak. Khalid Musdar. Hadir Pak. Wildan Abu Rasid. Hadir Pak. Salman Al Farisi. Hadir Pak. Raka Ditya. Hadir Pak. Elni. Hadir Pak. Salsabila Larasita. Hadir Pak. Muhammad Alfiansyah. Hadir Pak. Wian Mahyuningsi. Hadir Pak. Fadli Hidayat Ashari. Hadir Pak. Fion Sahroni. Hadir Pak. Devin Samuel. Hadir Pak. Rifki Fahrezi. Hadir Pak. Oke, kita mulai materinya. Sekarang kita masuk materi aljabar linier. Oke ya. Kelihatan nggak di layar materinya? Kelihatan Pak. Oke. Kalau kelihatan, Anda perhatikan di layar. Baiklah. Kita masuk materi aljabar linier. Ya, ini Bapak sebagai dosen pengampu. Bapak-Bapak M. Komarudin MZ, S.Kom, MTI. Oke. Seperti biasa, belajar matematika, persiapkan alat tulis, seperti biasa. Kalau udah, sekarang masuk materi bentuk aljabar atau pengertiannya ya. Anda perhatikan pengertian. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Anda lihat, misalnya P ditambah 5, A dikurang 2, 4X dikurang 9, 7X ditambah 3Y di min 1, min 2M plus 3N. Jadi huruf-huruf ini yang dinamakan variabel, kata ganti atau peubah. Nah, lihat ya gambarnya, dia disebut variabel. Bawahnya yaitu lambang
pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi yang namanya pengertian aljabar itu suatu bentuk matematika yang penyajiannya ada variabelnya. Oke, ada variabelnya. Baik, yang telat silakan masuk ya. Oke. Nah, jadi absen di Zoom ini Bapak berlakukan pada saat mulai dan pada saat akan berakhir. Ini Bapak absen. Maksudnya Bapak secara otomatis. Tadi Bapak panggil karena kita baru kenal ya. Oke ya. Nah, jadi kalau ada operasi matematika, dia menggunakan huruf, itu salah satu bagian dari aljabar. Oke, kita lanjut. Sekarang Anda perhatikan. Bentuk aljabar, Anda lihat nih. Unsur-unsur aljabar. Anda lihat 3P ditambah 5. 3 itu koefisien, P itu variabel, pengubah ya, atau kata gantinya, 5 itu konstanta. Mengapa 3 dikatakan koefisien? Dia karena berdampingan langsung dengan variabel. Makanya dikatakan koefisien. Anda tidak perlu mengerti istilah ini, yang penting kalau ada huruf itu berarti variabel atau masuk kategori aljabar. Bawahnya lihat, di sini ada dua suku, 3P dengan 5, yaitu 3P ditambah 5. Nah, sebelahnya 4X min 9, itu jelas ada dua suku, sukunya 4X dan min 9. Oke ya, tuh. Bawahnya Y kuadrat ditambah 7Y dikurang 5. Sukunya ada berapa? Ada 3. Y kuadrat 7Y dikurang 5. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau malu bertanya secara lisan, boleh ditulis di chat. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau sudah paham Bapak lanjut. Paham ya? Oke ya, kalau bentuk aljabar itu ada angka, ada huruf. Kalau angka berdampingan dengan huruf artinya dia dikali, misalnya 3P artinya 3 dikali P, 4X artinya 4 dikali X. Y kuadrat artinya Y dikali Y. 7Y 7 dikali Y. Oke, kita lanjut. Operasi aljabar, ingat ya, matematika itu dibagi beberapa cabang ilmu matematika. Yang pertama aritmetika. Aritmetika itu ilmu dasar, yaitu tambah, kali, kurang, bagi. Anda dari PAUD sampai sekarang pasti nggak lepas dari empat itu. Tambah, kali, kurang, bagi. Nah sekarang operasi aljabar. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Anda lihat di sini nih. Oke, Anda perhatikan di sini. Di sini ada gambar 3 boneka ditambah 2 boneka. Hasilnya 5 boneka. Nah, kalau dalam bentuk aljabarnya 3P ditambah 2P sama dengan 5P. P ini yang kebaca panda gitu ya. Oke. Ini materinya udah minggu kemarin ya, ada yang ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini bentuknya seperti ini. Oke. Sekarang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah. Kemarin sudah sempat latihan ini belum? Yang ini. Silakan jawab di chat kalau Anda belum enggak berani jawab, enggak berani ngomong langsung. Belum, Pak. Belum. Ini belum ya? Oke. Kalau belum, sekarang Bapak lihat di sini aja nih, lihat ya. Anda lihat di sini, Anda perhatikan. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Oke.
Ada lihat yang nomor 4? Lihat ya, contoh aja, contoh nih, lihat nih. 4M ditambah 5M, 9M. Jelas ya? Nah, 5A dikurang 3A, 2A. 7B dikurang 2B, ditambah 3B. 7 kurang 2, 5. 5 tambah 3, 8. Dan seterusnya. Nah, terus yang contoh 9. Anda lihat nih, contoh nomor 9 nih. 2 dikali buka kurung 3X min 4. Nah, ini enak. Pertama, 2 dikali 3X, 2 dikali min 4. Ditambah 3 dikali 3X plus 5. Tinggal 3 dikali 3X plus 3 dikali 5. Hasilnya 6X min 8 ditambah 9X plus 15. Hasilnya, lihat. Yang X ketemu X. 6X ditambah 9X. Oh, 15X. Min 8 ditambah 5. Nah, ditambah 15. Berarti 7. Sampai Pak, sini ada pertanyaan, contoh 9. Pak, mau tanya dong, Pak. Ini, Pak, untuk yang bagian belakang itu plus 3 dalam kurung 3X ditambah 5. Kalau minus 3 dalam kurung 3X dikurang 5, Pak. Yang mana? Contoh nomor berapa? Nomor 9, Pak. Ya. Yang okay. Plusnya diganti minus semua gitu, Pak, yang bagian belakang. Bagaimana perkaliannya dan perhitungannya, Pak? Oke, okay. Anda lihat ya. Ini nomor 9, perhatikan ya. Perhatikan sekali lagi. Ini soalnya 2, buka kurung ini artinya dikali ya. 2 buka kurung 3X min 4 tutup kurung. Itu artinya 2 dikali 3X, 2 dikali min 4. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, ditambah 3 buka kurung. Buka kurung artinya kali ya. Buka kurung berdampingan artinya kali. 3 buka kurung 3X ditambah 5 tutup kurung. Artinya 3 dikali 3X ditambah 3 dikali 5. Oke, kita uraikan. 2 dikali 3X. Berapa? 2 kali 3 berapa? 6 kan? Nah, berarti 6X. X-nya ikut. Nih. 2 dikali min 4. Min kali plus hasilnya apa? Min kan? Nah, jadi 2 dikali min 4 hasilnya min 8. Benar. Ditambah. Oke, tambah dulu. 3 dikali 3X. 3 kali 3, 9. X-nya kan ikut. Berarti 9X. Ditambah lagi 3 dikali 5. 5-nya kan plus nih. Berarti 15. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Cuma kalau yang tadi saya contohkan, kalau itu jadi minus, Pak. Minus 3 itu dikali minus 5. Apakah min ketemu min tetap min atau plus jadinya atau gimana, Pak? Yang di minus yang mana yang di minus? Yang plus 3 itu, Pak, yang bagian belakang tuh. Yang plus 3 diganti ini ya, plus 3 ya. Ini diganti minus 3, Pak. Ya, plus 3 diganti minus 3, ya kan? Plus 5 diganti minus 5 gitu. Gimana, Pak? Plus 5 diganti minus 5. Iya. Plus 3-nya diganti enggak? Iya, diganti minus juga, minus 3. Oke. Kalau plus min 3-nya depan min 3 diganti min, ini juga min pokoknya. Jadi 6X di min 8 dikurang. Ya, terus Anda lihat nanti dulu, Anda perhatikan. Ini min kan ya? Min 3 dikali 3X hasilnya min 9. Benar kan? Nah, min 3, ini bayangkan aja, dikali min 5 hasilnya berapa? Plus kan? Nah, itu plus, Pak. Kan? Itu yang jadi dulu. Ya. Plus, jadinya plus ya, Pak? Ya, plus. Min kali min plus. Min kali plus min. Kalau plus kali plus jelas plus. Ingat-ingat rumus itu ya. Plus kali plus jelas plus. Yang penting patokannya min dikali min itu plus. Tapi kalau min dikali plus hasilnya min. Itu pelajaran kelas 3 SD atau 4 SD itu dulu ya. Paham, oke. Kita lanjut. Kalau nggak paham, tanya nggak apa-apa. Asik-asik aja dengan Bapak nih. Nggak usah malu. Bapak lebih senang Anda nanya. Oke, yang sekarang operasi aljabar. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, Anda lihat di sini nomor 10. 5X dikurang 6Y dikurang 1 ditambah 2X
ditambah 10Y dikurang 3. Itu ada sederhanakan. E ketemu X dulu, Y ketemu Y dulu. Yang enggak punya variabel ditemukan. 5X ditambah 2X. Kan depannya 2X kan plus kan? Berarti hasilnya 7X. Nah, min 6 ditambah 10Y. Oh, berarti min 6 dengan ditambah 10 ya hasilnya berarti 4Y. Oke. Min 1 dikurang 3. Bro, min 1 dikurang 3. Min 4. Oke. Coba lihat. Lihat ya. Apa namanya? Ini kemarin sempat ngerjakan ini belum kemarin? Sudah, Pak. Sudah, oke. Coba siapa mau nomor 10, mencoba. Silakan Anda foto, Anda share screen. Ya. Coba, yang mau coba nomor 10. Silakan, yang mau coba nomor 10. Jawab nomor 10. Kalau enggak, lebih cepat lagi, Anda WA ke HP Bapak. Jabri ya, tapi aja di grup, di Jabri aja. Kan tahu kan nomor WA Bapak? Ya, Anda foto, Anda kirim ke WA Bapak biar cepat. Siapa menyebut nomor 10? Bapak cek nih, sebut namanya ya. Oke, ini yang coba jawab pertama Mbak Elni. Jawaban dari Mbak Elni, Anda perhatikan soal nomor 10. Jawabannya 7X ditambah 4Y dikurangi 2. Oke ya, 7X. Benar, 7X-nya dikurangi 4Y, ditambah 4Y. Ini ada dikurangi 4Y, dikurang 2. Oke. Terus jawaban Mas Haikal, nomor 10. Oke. Silakan Anda lihat ini jawaban Mas Haikal bagus, jawaban Mbak Elni sudah bagus. Bapak masalah benar salah urusan nanti, yang penting Anda belajar coba menjawab. Oke, ini jawaban yang benar ya, perhatikan 5X ditambah 2X berarti 7X, catat. Min 6Y ditambah 10Y. Nah, min 6 dengan 10, berarti 10-nya berkurang 6. Tinggal 4Y, berarti plus. Ya, 7X plus 4Y.
Min 1 dikurang 3. Sudah min dikurang lagi. Berarti min 4. Berarti jawabannya 7x plus 4y min 4. Oke. Nah. Sekarang akan Bapak cepat jawaban dari Mas Haikal. Oke ya. Anda perhatikan. Oke, yang nomor 11, ayo kita bahas bareng-bareng. 2A kuadrat, cari yang sama-sama A kuadrat. Oh, 2A kuadrat ditambah 4A, di min 3 ditambah 7A, di min 9A ditambah 8. Oke, jadi 2A kuadrat ditambah 7A kuadrat. Berarti hasilnya 7 tambah 2, berapa? 9A kuadrat. Oke. Sekarang 4A, cari yang 4A, di min 9A. 4 dengan 9, ya kan? Plus 4 dengan min 9, berarti min 5A. Sekarang min 3 ditambah 8, hasilnya 5. Jawabannya 9A kuadrat min 5A plus 8. Oke, yang nomor 12 kita coba. Nah, ini ada buka kurung tutup kurung nih. Anda perhatikan. Ini yang nanya gambar siapa ya ini ya? Anda perhatikan kursor Bapak ini ya, nomor 12, lihat ya. Ini di layar kelihatan kan soalnya? Mas Haikal kelihatan enggak di layar? Kelihatan, Pak. Oke. Mbak Elni, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Lihat nomor 12. 4 buka kurung artinya kali. Artinya ya kalau ketemu buka kurung ini kali. Ingat pelajaran kelas 5 SD. Ini masih pelajaran SD. 4 buka kurung 3M min 2 tutup kurung. Artinya 4 dikali 3M min 2. Oke. Anda perhatikan 4 dikali 3M berarti 12M dikurangi. Ya, 4 dikali min 2, berarti min 8. Berarti yang sisi pertama, 12M dikurang 8. Dikurangin, Anda lihat nih. Jangan dikurangin dulu ya. Min 2 dikali 4M, hasilnya min 8M. Jadi dikurangi min 8M. Terus, min 2 dikali min 5, berarti 10. Berarti ditambah 10. Nah, hasilnya Anda lihat. Coba yang nomor 12. Yang nomor 12. Nomor 12. Siapa yang mau nyoba nomor 12? Ya, nomor 12 itu hasilnya 12M. Min 8 dikurangi 8M plus 10. Hasilnya 4M plus 2. Oke.
Sekarang yang nomor 13. Anda lihat 2 dikali 3B min 2C plus 5. Hasilnya 2 dikali 3B 6B. 2 dikali min 2C min 4C. 2 dikali 5 10. 3B di min 4C plus 10 hasilnya. Ya. Nah. Terus yang sebelahnya min 2 dikali 5B min 3C plus 6. Hasilnya min 10B ditambah 6C dikurang 12. Oke. Hasilnya min 4B plus 2C min 2. Oke. Coba siapa yang mau mencoba jawaban ini? Ini lihat Bapak share jawaban dari teman kalian. Ini ada yang jawabannya benar semua. Sebentar. Anda lihat di layar dulu. Oke, siapa yang mau mencoba? Jawab. Anda foto, Anda share. Oke, siapa yang mau share jawaban dari Anda? Kalau tidak, ini Bapak coba share jawaban dari salah satu teman Anda ya. Tolong perhatikan. Tunggu lagi Bapak kaitkan dulu. Sebentar, nanti bisa Anda Anda lihat bareng-bareng. Ini ada jawaban dari rekan kalian. Oke ya, ini jawabannya. Thank you.
Kelihatan enggak jawabannya ini di layar? Kelihatan tidak? Halo? Halo, kelihatan tidak ini? Jelas, Pak. Oke. Ini jawaban dari Mas Haikal, nomor 10, 11, 12, 13. Silakan Anda salin. Kalau Anda kurang jelas, silakan tanya ke Bapak. Ini jawaban Mas Haikal, benar semua ini. Terus absen di grup sudah jalan belum nih? Absennya kok belum ada absen di grup ini? Udah buat grup kan kalian? Absen di grup WA, udah buat belum grup WA? Silakan absen kayak biasanya. Nah, sedangkan ada absen, udah mulai absen. Oke, silakan Anda salin. Jawaban nomor 10, 11, 12. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Gak ada pertanyaan? Oke ya. Cara nyalainnya gampang, Anda nggak usah ditulis di screenshot aja. Screenshot, dah. Dah, kalau dah, kita lanjut ke materi. Absen tetap jalan ya, silakan. Kita lanjut ke materi. Oke. Kita lihat. Itu mikrofonnya tolong dimatikan ya. Iya. Apa itu yang lagi aktif itu? Oke. Sekarang kita lanjut. Nih. Penjumlahan dan pengurangan. Anda lihat nih. Ya, perhatikan. Tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A minus 6B. Nah, ini cara penyelesaiannya. Anda lihat. Soal tadi itu berkaitan dengan ini. Nah, 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Hasilnya, ya, 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Ya, 7A dengan 8A, 15A. 4B dikurang 6B. Hasilnya, min 2B. Hasilnya 15A, min 2B. Kalau Anda pahami yang nomor 2, 3, 4, itu contoh soal dan penyelesaian. Sampai sini ada pertanyaan, atau silakan Anda pelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi nomor 2, tentukan pengurangan 7A plus 4B oleh, berarti ini 7A plus 4B dikurangi 8A min 6B. Oke,
Nah, Anda lihat sini. Lihat ya, kalau terjadi pengurangan 2 itu dikasih tanda kurung biar enak untuk memilahnya, pengurangan. Nah, terus kurangkan 3x plus berarti dengan 5x min 6y. Nah, seperti ini. Nah, contoh nih nomor apa namanya? Nomor 2. 7a di plus 4b tutup kurung di min 8a min 6b. Nah, jadi berubah dia 7a di plus 4b di min 8 di plus 6b. Loh, jadi plus 6b karena min 6b dikali min pengalian depan. Nah, jadi plus 6b. Oke. Nah, selanjutnya nomor 3 juga begitu. Nomor 4, 2P min 5 dari 10P plus 11. Artinya kebalik, 10P plus 11 dikurang 2P min 5. Anda pahami dulu contoh yang ini. Anda pahami dulu. Nah, perhatikan ini beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan langsung nih, plus minusnya langsung digabrukin. Kalau ini beda. Tadi enak ini. Nah, sekarang yang latihan ini. Anda pahamin 1, 2, 3, 4. Kalau Anda nggak paham, silakan Anda bertanya. Kalau bertanya malu lewat langsung, Anda boleh bertanya lewat chat. Tuh.
Oke. Pertanyaannya, ini ada yang tanya nih. Mengapa yang poin 4 kalau dibalik? Yang namanya soal, itu tergantung si pembuat soal. Jadi soal itu, kalimatnya juga harus Anda pahami. Ini namanya contoh soal ya. Satu, dua, tiga, itu jelas. Dari depan dikurangin belakang. Sekarang, yang nomor 4, Anda harus jeli kalimatnya. Kurangkan 2P-5 dari. Oh, berarti dari itu berarti 10P plus 11 dikurang 2P-5. Paham yang nomor 4 ini ya? Anda harus memahami kalimatnya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, silakan ini di screenshot untuk Anda catat. Kita lanjutkan. Nomor 5. Anda perhatikan. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi pendek 2x-5 cm dan sisi panjang 3x+6. Jika panjang sisi sisanya x plus 6, tentukan keliling segitiga tersebut. Nah, silakan Anda kerjakan. Anda bayangkan Anda gambar segitiga. Segitiga itu memiliki ukuran panjang sisi terpendek, sisi terpanjang, dari sisi panjang sisanya. Itu sudah kelihatan ini posisinya. Silakan Anda kerjakan. Kalau sudah Anda foto. Anda foto apa namanya? Anda foto kirim ke WA Bapak kalau sudah selesai dan jawab. Kalau udah ada yang bisa menjawab. Kamu udah kasih tugas. Kirim ke nomor Bapak. Kalau sudah selesai, kirim ke nomor Bapak.
Nomor Bapak kan ada di grup tuh, nomor Bapak tuh. Di grup masing-masing ada tuh. Ya, Mas Dimas, kalau mau ngirim, kirim ke WA Bapak. Di grup ada WA Bapak ya. Oke, kalau jawab tolong sambil dibuat gambarnya ya. Ini udah ada jawaban dari beberapa rekan kalian. Ini tak lihat Mbak Elni juga udah jawab. Oke. Mas Ana juga udah jawab. Oke. Jadi Anda gambar segitiganya. Jadi Anda lihat nih, ini sama aja kan, berarti kalau keliling itu kan 2x di min 5 ditambah 3x plus 6 ditambah x plus 6. Tuh. Hasilnya 6x plus berapa itu? 6 tambah 6, 12. 12 sama 5, 7. Jadi 6x plus 7 ya hasilnya. Oke. Baik, Bapak lihat hasilnya 6x plus 7. Oke. Kalau sudah, kita lihat. Nih, soalnya ya, dibuatlah gambar segitiganya. 2x min 5 ditambah x plus 6 ditambah 3x plus 6. Atau dibolak-balik, nggak masalah. Hasilnya x, 6x plus 7. Oke, sampai sini silakan di screenshot bagi yang lain. Silakan Anda absen dulu di grup. Jadi absen ini Bapak harapkan Anda jangan mau dititipin kawan. Karena Bapak tahu mana Anda yang absen, mana yang enggak. Itu ketahuan. Ini yang hadir 21 mahasiswa. Lihat ya. Nah, jumlah absennya. Ini Mbak Sayyidah Naural Nabila. Nih, nah ini Mbak Sayyidah digambar nih, bagus nih. Nih, oke, ini punya Mbak Sayyidah digambar, bagus. 5 ditambah. Masih ada yang belum absen, silakan Anda absen. Oke, selanjutnya. Anda kerjakan nih. Panjang suatu persegi panjang diketahui 3x plus 2. Dan lebarnya 2x min 3. Tentukan keliling persegi panjang yang dinyatakan dalam x. Oke. Silakan Anda cari kelilingnya. Ya, suatu persegi panjang, panjangnya 3x plus 2, lebarnya 2x min 3. Silakan Anda kerjakan. Kalau sudah, kirim ke WA Bapak.
Silakan dikerjakan bagi yang sudah difoto kayak biasa kirim ke web. Ini sudah ngumpul Mas Ana atau Mas Ana namanya ini? Mas Ana ya? Iya Pak, Ana Pak. Ana, oke. Mas Ana. Bentar, Pak cek satu-satu. Mas Alfiansah, ini yang segitiga.
Mas Alfiansah, sekitar. Mas Anal sudah, Mbak Elni sudah, oke. Terus Saida Naural sudah, Alfarisi sudah. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya. Panjang suatu persegi panjang diketahui 3x plus 2 dan lebar 2x min 3. Berarti masing-masing ada 2 ya. 3x plus 2-nya dikali 2, 2x min 3-nya dikali 2. Terus dijumlahkan. Anda lihat. Hasilnya 10x min 2. Oke. Anda perhatikan. Anda perhatikan. Kalau sudah, sekarang Anda lihat perkalian aljabar. Anda perhatikan. Ya, tadi soal ini sudah, sekarang tadi perkalian penjumlahan pengurangan sudah, ya, penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian. Anda lihat 5 dikali 5, 5 pangkat 2. M dikali M sama dengan M pangkat 2. 3M dikali 2M sama dengan 3 dikali 2, 6. M-nya dikali M, berarti 6M pangkat 2 atau mana M kuadrat ya. Oke, Anda lihat contohnya nih, 3M dikali, buka kurung, 2M min 5. Berarti 3M dikali 2M sama dengan 6M kuadrat, 3M dikali min 5 sama dengan min 15M. Bawahnya, N ditambah 4 dikali N ditambah 3. Lihat rumusnya ya. N dikali N, N kuadrat. Oke, sekarang 4 dikali N. Ya. 4 dikali N. Anda lihat nih. 4 dikali N ditambah 3 dikali N. Ditambah 4 kali 3. Berarti N kuadrat ditambah 4N atau ditambah 3N. Ditambah 4N ditambah 12. Sama dengan N kuadrat plus 7N plus 12 hasilnya. Dan seterusnya. Anda perhatikan contoh nomor 1 sampai 4. Anda lihat. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Contohnya di sini nih. Ini contoh perkalian aljabar. 1, 2, 3, 4. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Anda perhatikan.
Pak, mau tanya Pak. Silakan. Ya, pada contoh di N tambah 4 dalam kurung dikali buka kurung N tambah 3 dalam kurung. Itu kan di tengah-tengah di antara buka kurung dan tutup kurung itu kan ada X-nya Pak ya. Ada tanda perkalian ya Pak. Yang contoh nomor berapa? Ini Pak, yang contohnya yang bagian sebelah kiri Pak. Nah, lihat ya. 3M dikali dalam okay. kurung 2M dikurang nah. 5. Anda perhatikan, N plus 4, ya, dalam kurung N plus 4, dikali dalam kurung N plus 3. Tengah-tengahnya ada kali kan? Ya kan? Nah, betul Pak. X. Iya kali-kali, betul. Ada tanda kali. Apakah, kalau dia tidak ada sama, tanda Pak? Kali, itu artinya juga dikali. Ya. Oh, oke. Okay. Itu maksud saya. Artinya kalau ketemu dalam buka kurung tutup kurung artinya kali. Contoh nih. Dalam kurung P plus 5, tutup kurung. Ini ketemu lagi, tutup kurung, P min 2, itu artinya dikali. Paham ya? Oke, Pak. Oke. Yang lain silakan bertanya. Kalau nggak paham, boleh lewat chat juga boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, sampai sini. Tolong di screenshot, Anda perhatikan, Anda pahami. Oke, kalau sudah. Coba Anda lihat latihan di bawah ini. Nah, silakan Anda kerjakan latihan di sini. Anda kerjakan, ya. Tulis tangan, biasa ditulis tangan. Anda kerjakan latihannya, tulis tangan. Oke, Anda kerjakan latihan. Contohnya di atas tadi. Ini dari screenshot ya. Bisa kan men-screenshot? Ya, di screenshot. Terus caranya seperti ini dicontoh. Sekarang Anda kerjakan latihannya nih, seperti ini. Ada dua tipe. Tipe pertama, tipe kedua. Silakan Anda kerjakan.
Halo, yang ini, yang soalnya silakan Anda lihat di grup WA. Soalnya ada di grup WA. Tata caranya ada di grup WA. Oke. Jadi Anda enggak, yang belum screenshot, silakan Anda lihat di WA. Oke. Ini yang belum absen ada satu orang. Di grup WA ini baru 20. IF ada 7. SI ada 6, berarti 13. TI ada 7. Nah, berarti 20. Berarti kan? Ya benar nih Bapak, podcast sama ITTS class ya. Oke. Berarti Anda sudah absen semua di WA maupun di apa namanya di Zoom. Oke, silakan. Anda kerjakan. Silakan Anda kerjakan. Oke, silakan Anda kerjakan. Batas waktunya 12 malam. Kalau Anda bisa mengerjakan lebih cepat lebih baik. Nanti Bapak cek di email nih. Cukup ya. Coba itu ujung-ujungnya apa Mbak? Ya. Oke, ada pertanyaan tentang latihan ini? Anda lihat di grup. Di grup bisa Anda perhatiin. Silakan bisa Anda lihat di grup. Oke ya,
Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda kerjakan latihannya. Lebih cepat, lebih baik. Batas pengumpulan jam 12 malam. Tapi Anda kerjakan sekarang, nanti jam 10 Anda kumpulkan, lebih baik. Nanti kan Bapak cek lewat email. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini? Mas Aroni mau bertanya enggak? Mbak Elni? Mas Haikal? Baiklah. Saya mau bertanya, Pak. Jelas, silakan ini Mas Haikal, silakan bertanya. Dikumpulinnya di email yang kemarin, Pak. Email yang barusan ada di grup. Coba lihat di grup emailnya. Oh, di grup WA, di grup WA. Anda baca grup WA-nya. Iya, Pak. Ya. Jadi Anda lihat di grup WA, silakan Anda baca, ya kan? Ya, soal latihan dan tata cara, lihat di grup WA. Oke ya, soal latihan dan tata caranya lihat di grup WA. Oke, ada pertanyaan yang lain? Enggak ada, Mas Haikal cukup. Mbak Elni mau tanya? Mas Saroni? Mas Ana? Mas Ana apa Mas Anal ini panggilannya ini? Ana, Pak. Anal ya? Ana, Pak. Ana, iya Mas iya, Ana. Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu di minggu depan. Mohon maaf bila ada... Ini yang mana, Pak? Dinya. Mohon maaf bila ada penyampaian Bapak yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.